Berita sukan, menjelang aksi bola sepak skuad bawah 23 tahun menentang Jepun malam ini, pengendali negara Dato' Ong Kim Swee mengingatkan anak buahnya agar tidak perlu terlalu risau tentang Jepun, sebaliknya fokus tentang persiapan diri. Dato' Ong Kim Swee berkata dia akan membuat beberapa pertukaran dan sudah pasti pemain terbaik akan diturunkan menentang Samurai Biru. Persen yang terbaik di mana kita bermain dengan Jepun ya. Kita bukan bermain dengan kelab-kelab yang biasa, tetapi pemain terbaik akan diturunkan selepas ini. Tak kira sampai mana tahap kita. Mengenai tahap kecergasan, Akhyar Rashid menurut Kim Swee, pemain itu sudah mula berlatih semalam dan semakin menunjukkan perkembangan positif. Pemain tonggak Safawi Rashid pula menyifatkan aksi menentang Jepun sebagai perlawanan hidup mati buat mereka. Saya anggap game esok game hidup mati kita untuk mencapai rekod Datuk Ajay Gopal yang rasistin juga. So kalau boleh kita nak layak ke quarter final.